Halo Les Cinta, apa kabar? Semoga Zet Beta tetap sehat, tetap semangat, dan tentunya tetap semangat. Zet Beta saat ini saya sedang berada di Kelurahan Mati Norowito, Kecamatan Kota Kabupaten Kudus, tepatnya saya berada di depan rumahnya Mas Sueb. Mas Sueb ini dia punya keterbatasan badannya ya, tapi beliau ini punya keterampilan keahlian plus, yaitu servis dan merakit komputer jinjing atau laptop. Kita akan melihat aktivitasnya dari dekat, jangan kemana-mana, selalu ikuti saya. Let's go. Perkenalan dulu, namanya siapa Mas? Sueb, sering dipanggil Sueb. Mas Sueb, ini sampean servis laptop kan? Namanya apa Mas? Nama apa Mas? Nama ininya, mungkin tempat usahanya ini. Bisa dipanggil markas komputer. Markas komputer. Mas, sampean servis menerima servis laptop ini sejak kapan Mas? Dari kalau di Kudus tuh 2018. Kalau di Kudus lah, sebelumnya berarti di mana? Di Bogor. Oh, di Bogor. Itu sudah menerima servis laptop ya? Enggak menerima, saya jual aja. Oh, jual laptop. Oh, jual spare part. Untuk keahlian ini sampean dari mana, Mas? Dari pendidikan. Pendidikan formal walaupun tidak formal kan ada kan. Contoh kursus itu aja. Mas, ini yang diterima ini kerusakan apa, Mas? Biasanya yang servis sini. Total dan spare part dan lain-lain. Untuk harga termurah berapa Mas? Harga yang paling mahal berapa? Termurah kalau ganti spare part sampai 200, 250. Kalau yang paling mahal? Yang paling mahal 500 lah kalau mati total itu. Ada garansinya nggak Mas? Kalau ada service? Garansinya 1 minggu kalau mati total. Kalau yang kerusakan ringan? Ringan 1 bulan biasanya. Nah, selama ini Mas, sampean kan ini agak di dalam ya, di rumahnya ini kan agak di pelosok. Lah, selama ini pemasarannya gimana sampean? Pemasarannya normal. Untuk mengetahui biar orang lain tuh tahu bahwa sini servis laptop gimana sebenarnya? Dari teman-teman, dari sosialisasi juga, dari forum kan juga bisa ada. Melalui online juga enggak? Melalui online jarang kalau online. Untuk pelanggannya sendiri Mas, orang mana aja sampean? Pelanggannya banyak, ada orang kantor, sekolah, kuliah dan lain-lain. Kudus sendiri atau banyak yang datang juga dari luar? Untuk ini Mas, kalau servis di sini Mas, biasanya tuh berapa hari bisa jadi, biasanya berapa, butuh berapa waktu, berapa hari bisa? Tergantung kerusakannya apa. Paling? Kerusakannya ringan ya paling ya 3 hari lah. Oh, kalau kerusakan ringan 3 hari. 3 hari. Ada yang pernah bisa ditungguin mungkin kerusakan apa gitu bisa? Kerusakan paling ganti LCD, ganti baterai, ganti keyboard itu bisa ditunggu. Dalam 1 bulan Mas, ini sampean bisa menerima laptop biar berapa yang di servis atau berapa? Kalau sepekan atau sehari gitu? Kalau itu nggak ngitung Mas Abang. Nggak ngitung ya? Banyak tapi nggak ngitung. Menyediakan spare partnya juga nggak sampean? Menyediakan. Kalau ada yang butuh spare partnya menyediakan sampean? Menyediakan. Oh. Mas, kalau ada orang butuh spare part dan pengen servis laptop itu, kalau pengen di servis di sini bisa hubungin kemana Mas? Mungkin ada nomor WA yang bisa disebutin? Hubungin ke nomor aku. Berapa? Nomor 0812 520 2039.